Tawuran antara dua kelompok remaja pecah di jembatan penghubung Trem Kalipasir Menteng Jakarta Pusat pada Sabtu sore. Tawuran diduga pemirsa dipicu saling ejek saat bermain sepak bola. Aksi tawuran antara dua kelompok remaja terjadi di jembatan penghubung antara Kelurahan Kebon Siri dan Kelurahan Menteng Jakarta Pusat Sabtu sore. Tidak hanya saling lempar batu dan botol kaca, mereka juga membawa balok dan senjata tajam. Aksi ini pun membuat warga sekitar panik. Tawuran diduga dipicu saling ejek saat remaja dari Kuitang bermain bola. Salah satu remaja dari Kalipasir yang dipukul tidak terima dan meminta bantuan rekan-rekannya. Kan gitu ya, terus kemudian karena anak muda, makanya saling mungkin saling ledek, tapi tidak ada yang salah. Nggak ada yang salah, hanya kejadian ya, begitu saja, tidak menyalahkan satu sama lain. Ya, Alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan. Aksi tawuran baru berhenti setelah polisi yang tiba di lokasi membubarkan massa dengan melepaskan tembakan gas air mata. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.